Bertemu kembali. Melahirkan graduan yang kompeten, dinamik, mampu menepati keperluan pasaran kerja selain berdaya saing merupakan kriteria yang diimpikan setiap majikan. Oleh itu, golongan graduan perlu bijak merebut peluang pekerjaan meski pada peringkat awal ia tidak bersesuaian dengan kelayakan akademik yang dimiliki. Laporan lanjut kita bersama Azizi Rahim di RTM Kuching. Azizi, silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Memang benar, graduan semestinya bijak merebut peluang yang terdapat di pasaran ketika ini dan tidak terlalu memilih hanya berdasarkan kelayakan yang ada. Kita ke berita seterusnya. Para graduan disaran supaya menguasai kemahiran 4C iaitu komunikasi, kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritikal. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching, semua kemahiran itu penting bagi memenuhi kehendak pasaran semasa pekerjaan. Jelas Teo Ni Ching, dalam mendepani revolusi industri 4.0, para graduan juga harus melengkapkan diri dengan kemahiran bagi membolehkan mereka diterima dalam pasaran kerja. Ujar beliau, kajian portal pendanaan pekerjaan jobstreet.com mendapati antara masalah utama graduan adalah kemahiran komunikasi lemah, memiliki karakter, personaliti serta sikap kurang baik selain tiada kemahiran diperlukan majikan. Justru, Teo Ni Ching mahu kelemahan dan kekurangan yang dinyatakan majikan itu perlu diberi perhatian selaras hara tuju revolusi industri 4.0. Teo berucap merasmikan Majlis Penghargaan Parti Tindakan Demokratik MIRI bersama media sebelum berangkat pulang ke Ibu Negara malam tadi. Pada majlis sama, Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling Si Kiong berkata kajian komprehensif untuk memperkenalkan rangka kerja identiti ID digital nasional yang dijangka siap pada 30 Jun ini mampu membendung kes penipuan dan berita palsu dalam talian. Jelas Senator Allen, kaji selidik mengenainya mula dilaksanakan pada 21 November tahun lalu memakan masa 30 minggu untuk mengesyorkan model pelaksanaan ID digital. Hasil kajian itu nanti akan diserahkan kepada Jemaah Menteri untuk tindakan seterusnya. Identiti digital adalah perwakilan unik identiti seseorang yang digunakan untuk membolehkan individu mengakses perkhidmatan digital dalam talian. Beliau yang juga setiausaha Pakatan Harapan Sarawak bagaimanapun menjelaskan ID digital tidak akan menggantikan fungsi MyCard atau MyKit kerana penggunaan ID digital adalah secara sukarela. Bagaimanapun penggunaannya akan memberi manfaat kepada pengguna semasa menggunakan perkhidmatan dalam talian. Penganjuran Seminar Liability Korporat terhadap rasuah menunjukkan komitmen Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, untuk menyemai budaya kerja berintegriti tinggi. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Pusaka merupakan syarikat berkaitan kerajaan GLC pertama di negeri ini melaksanakan seminar itu berikutan penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM. Melalui Seksyen 17A Akta SPRM, organisasi komersial juga mempunyai liability dan boleh dihukum sekiranya pekerja atau kaki tangan terlibat dengan jenayah rasuah. Seminar ini sangat bermanfaat terutama terhadap golongan yang terdedah dengan pengurusan dana dan aset kewangan. Beliau berharap setiap anak syarikat di bawah Pusaka memberi kerjasama dan komitmen dalam melaksanakan inisiatif anti rasuah yang diterajui perbadanan itu sendiri. Dato' Amar Awang Tengah berucap demikian semasa merasmikan seminar tersebut di Kuching. Sementara itu, Pusaka menerusi kenyataan mendedahkan bahawa prestasi industri perkayuan Sarawak berdasarkan nilai ekspor produk kayu pada 2019 mengalami penurunan sebanyak 17% berbanding tahun 2018. Jumlah nilai ekspor produk perkayuan bagi tahun 2019 adalah RM4.5 bilion berbanding RM5.4 bilion bagi tempoh sama tahun lalu. Papan lapis yang kekal sebagai produk perkayuan utama yang diekspor oleh Sarawak turut mencatatkan penurunan sebanyak 23% iaitu RM2.3 bilion berbanding RM3 bilion pada tahun 2018. Manakala Jepun kekal sebagai pasaran utama produk perkayuan di negeri ini dengan nilai ekspor sejumlah RM2.1 bilion. Empat lagi pasaran
pasaran terbesar produk perkayuan Sarawak tahun lepas adalah India RM517 juta, ringgit, Timur Tengah RM422 juta, ringgit, Taiwan RM325 juta ringgit, dan Korea RM248 juta. Ringgit. Pusat Jantung Sarawak kini mampu memberi rawatan yang lebih baik kepada pesakit jantung yang memerlukan dengan adanya mesin canggih Wire-Free Fractional Flow Reserve System CAFFR. Mesin baru itu disumbangkan Yayasan Jantung Sarawak berfungsi untuk menilai tahap keseriusan sekatan dalam arteri koronari pesakit jantung. Pemegang Lembaga Amanah Yayasan Jantung Sarawak, Dato' Amar Jamilah Anu berkata, mesin CAFFR ini akan memberi manfaat kepada lebih 400 pesakit jantung setahun. Jelasnya, dengan teknologi baru ini, ia dapat mengatasi risiko penebusan arteri koronari berbanding dengan FFR konvensional yang memerlukan penggunaan wayar. Justru beliau berharap peralatan ini dapat meningkatkan prestasi perkhidmatan di Pusat Jantung Sarawak sekaligus memberi rawatan yang lebih baik kepada pesakit jantung. Dato' Amar Jamilah berucap demikian dalam majlis penyerahan mesin baharu ini di Pusat Jantung Sarawak di Kota Samarahan. Sementara itu, Pengarah Pusat Jantung Sarawak Dr. Muhammad Asri Rifin berkata, Pusat Jantung Sarawak bertuah kerana menjadi hospital kedua di Asia selepas China yang mempunyai mesin canggih ini. CAFFR ini mula digunakan di Pusat Jantung Sarawak sejak Disember tahun lalu. Di Tabuan Kuching, seramai 7 penghuni hilang tempat tinggal apabila kediaman mereka di Jalan Cana musnah dijilat api. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, kebakaran berlaku kira-kira pukul 1 pagi mengakibatkan rumah separuh kekal yang mempunyai 7 bilik sewa itu musnah 100%. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.13 minit pagi dan menggerakkan 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan dan Batu Lintang ke lokasi kejadian. Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 1.54 minit pagi dan operasi ditamatkan kira-kira sejam kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Setakat ini dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan, Ismail. Baik, terima kasih Azizi untuk perkembangan ini dibawakan dari RTM Kuching Sarawak.